Oke guys, seperti yang kalian lihat di sini, aku sudah pakai skin rahasia terbaru Queen, ada skin rahasia Titan Titan zombie ini guys, zombie TP Man ya. Kalian bisa lihat itu mulutnya guys, serem sekali ya TP-nya, serem banget ya kalau dilihat-lihat ya. Ya pokoknya ini adalah Titan zombie TP Man dan sangat menyeramkan. Mata dia merah. Oke, serem banget ini, harus aku akuin serem banget. Ya, serem banget guys. Mulutnya ya, gila guys, serem banget ya kalau diperhatikan ya. Kayak bukan kayak zombie lagi nih, kayak alien aku lihat ya. Alright guys, kita pakai yang versi yang kecilnya dulu ya. Tadi ada beberapa versi, ini pakai yang kecil dulu. Let's go. Kita kalahin dulu ini dua ini guys. Tantam dulu dua ini. Nice. Oke, maju. Oke. Kita akan menyerang yang mana dulu guys? Naik dulu sini. Mantap. Naik lagi sini. Di depan sana ada skibi guys. Aku melihat mulutnya ya. Di belakang tidak ada. Oh, ada satu aja pesertanya. Kayaknya kita akan lawan skibi di toilet deh ini deh. Itu mukanya guys, kalian bisa lihat sendiri ya, gede banget. Oke, kita kalahin dulu guys. Gede banget, melet-melet lidahnya. Oke, ini kita hantam. Satu lagi. Let's go, kita kalahin dia guys. Oke, sudah selesai semua, saatnya kita melawan ini ya. Melawan Titan Skibi di toilet melet-melet guys. Skibidi dom dom, yes yes, skibidi dom dom, bip bip, skibidi bem 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 bem. Itu viral ya, 2 tahun yang lalu sih viralnya. Oke, let's go guys, kita sudah berubah menjadi zombie TP Man yang versi besar. Serem banget. Wow, amazing, wonderful. Majulah, nggak maju dia guys, kita aja yang maju ya. Oke, kita akan coba menyerang. Nice, kena. Kuat deh dia guys. Kita coba lagi. Oke, jurus kedua tidak mempan juga jurus kedua cuy. Sekuat apa dia? Kita coba serang lagi. Masih tidak mempan rupanya guys. Tendangan taekwondo ku juga tidak mempan guys. Kita coba yang ini ya. Oke, seharusnya mati sih, nggak mungkin sih bisa selamat. Tuh langsung kalah guys. Ternyata serangan pamungkas ya. Tapi ini udah habis tenaganya nih guys. Datang lagi guys. Ini adalah Skibidi Tesla, Skibidi Tesla, Skibidi Tank Toilet yang pernah viral pada masanya. Sekarang sudah tidak viral. Wah ini kuat guys. Kita harus ganti player ini. Kita harus ganti skin ya. Kita pakai yang agak gedean dikit. Nah ini dia guys. Let's go. Set, oke. Mantap. Set, oke, tenang, calm down. Berbahaya. Serangannya cukup berbahaya, guys. Tapi itu tidak cukup untuk menghentikan aku. Let's go, kita serang. Aduh, tidak kena. Oke. Dia yang maju. Oke, tenang. Let's go. Kena kau. Oke, berhati-hati. Seharusnya bisa menang sih ini kita ini. Oke, guys, kita akan mengeluarkan serangan terakhir kita. Bukan terakhir juga sih ini. Nah, yang ini kayaknya terakhir sudah ini ya. Aku akan coba pakai kekuatan pedang ya untuk ngalahin dia, guys. Oke, let's go. Nice, langsung keluar darah-darah guys, berarti dia kalah itu ya. Oke, mantap. Apalagi? Ayo muncul. Ada UFO guys.
Oke guys, kita pakai yang ini ya untuk melawan para ini ya skibi di toilet ini. Dia pakai Yuko dia datangnya guys. Ayo kalahkan dia Titan zombie TP Man. Kita hantam dulu yang paling atas ini. Nah itu kita hancurkan dulu Yuko-nya. Sekarang kita kalahkan ini guys para skibidi-skibidi kecil ini. Oke, sekali hantam jatuh semua. Sekarang tinggal yang gede ini sekali hantam aja nih guys. Santai ya. Ini kuat ini. Oke, mantap. Langsung KO dia guys. Oke, itu saja untuk video hari ini. Kita berhasil mengalahkan semua skibidi toilet. Dan ya, sampai jumpa di video-video baruku selanjutnya. Aku sudah pakai skin rahasia terbaruku. Ini adalah skin rahasia Titan Zombie Speaker Man. Ya, kalian tidak salah dengar, ini adalah Zombie Speaker Man. Kalian bisa lihat ini, dia speaker, cuman kalian lihat badannya itu bukan manusia atau kayak Titan-Titan yang kayak manusia pada umumnya, bukan ya. Kalian bisa lihat tangannya itu memanjang, keriput, dan ya kelihatan banget lusuhnya, berdarah-darah, bau busuknya itu bisa kita rasakan. Ya, karena ini adalah Zombie Speaker Man. Kita akan coba pakai skin ini di Mappy Potbus. Kita kalahkan apa saja musuhnya, TP Man, Kameramen, Skibi di toilet, atau monster apapun, kita kalahkan pakai skin Zombie Speaker Man terbaru. Let's go, kita ke map rahasia Stumble guys. Let's go. Oke, everybody, 1, 2, 3, 4. Bisa terbang ternyata guys. Oke, mantap. Zombinya bisa terbang guys. Oke, ini dulu nggak sih kita kalahkan guys. Kita tembak ya. Rasakan. Nah di sana ada. Oke, tenang. Kita tembak guys. Ini guys, ada dua guys depan kita guys. Kita kalahkan dua-duanya guys. Sabar ya. Ini masih musuh yang lemah-lemah ya. Nanti sabar guys, nanti ada yang kuat nanti. Kita tembak satu ini, mantap. Tembak lagi yang ini. Satu, dua, tiga. Mantap. Meninggoy dia. Ini lagi meninggoy, kasih meninggoy. Mantap jiwa. Oke, seharusnya akan muncul guys, akan muncul. Apa nih? Ternyata musuh kita adalah Ultra TP Man. Oke, kita lawan TP Man guys, itu Ultraman TP Man ya, sedangkan aku adalah Zombie Speaker Man. Beda-beda, banyak versi sekarang, aneh-aneh memang ya. Oke, kita akan coba melawan dia pakai badan kecil kita dulu ya. Kita langsung berubah aja ya. Halo, nggak ada mukanya dia guys, nggak ada senyum-senyumnya dia ya, kayak TV rusak aja. Wis, berani sekali dia mau nonjok-nonjok kita loh. Hey, jangan mentang-mentang badanmu besar kau pikir bisa mengalahkanku dengan mudah ya. Kena. Sabar. Kayaknya kita harus berubah juga deh. Dia mulai mengeluarkan kekuatannya guys. Oke, kita juga akan berubah guys. Let's go. Zombie kameramen. Kameramen speaker man. Loh, kok dia banyak guys? Tadi perasaan satu aja. Kok lima guys? Oke, kita lawan ya. 5, 10, 11, 12 kita lawan guys. Ayo buktikan. Tenang guys, ini kuat ya. Ini adalah zombie. Zombie itu kayak mayat guys. Mayat tapi hidup ya. Jadi nggak bisa mati guys zombie itu ya. Terlalu kuat dia. Tidak punya rasa sakit dia ini. Oke. Mau ngapain kau? Hah? Oke, terlalu kuat guys. Defense-nya ini kuat ya kalau zombie ya. Jadi mau dipukulin, mau dihajar, dia tidak akan mati. Tenang saja. Ini overpower ini. Apalagi? Aduh, nggak kena. Oh, dia lagi. Oh, lumayan. Itu dia serangan mematikan. Maju lagi satu lagi. Aduh, lemah semuanya. Kalian semua lemah. Kita berhasil mengalahkan 5 langsung, guys. Oh, dia masih bisa bangun.
Masih bisa bangun guys, pingsan doang ya. Kita kalahkan ini yang terakhir kalinya ya, kita kalahkan dia ya. Kita tidak akan biarkan mereka ini mengeroyokku lagi karena aku capek guys dikeroyok ya. Ngapain dia? Apa maksudnya mereka baruku ya dari seri Titan ini adalah Titan Kameramen. Yap, kalian tidak salah dengan ini adalah Titan lagi. Titan zombie kameramen ya. Terbaru guys, tidak mungkin kalian temukan dimanapun, hanya di channel Rudy WEPA. Kalian bisa lihat dia speakerman kameramen ya, ada kameranya, ada bahkan ada kayak sayapnya gitu ya, kayak pesawat gitu, tapi badannya, mulutnya itu adalah zombie ya. Ini adalah Titan zombie kameramen terbaru guys, terepik, terkuat, pokoknya ya. Kita langsung pakai aja ke map rahasia Stumble guys, let's go ya. Kita pakai ini guys, kita lawan apa saja guys, kita cari TV man yang kuat, speaker man yang kuat, kita lawan semuanya, kita kalahkan pakai kameramen zombie Titan zombie kameramen. Alright guys, ini dia guys. Keren banget ya, tapi kecil guys, nggak Titan ya. Oh, bisa berubah, tenang, nanti kita berubah menjadi Titan kameramen. Ih, keren banget ya dia bentukannya, zombie gitu loh, zombie. Oke, kita coba guys, kita kalahkan per bocil-bocil kelaknat ini dulu ya. Nice, bocil-bocil yang suka bolos sekolah ini main Stumble guys ini, kita kalahkan dulu. Nice, itu dia si zombie kameramen everybody. Oke, Bobo Boy KO. Musuh kita apa ya? Kita cari ya. Skibi di toilet kah guys? TV man, kameramen, apa saja. Sesama kameramen pun kulawan ya. Karena ini adalah Titan zombie kameramen. Ternyata musuh kita adalah Titan TV man guys. Itu Titan TV man upgrade volume kedua. Agak ketinggalan zaman ya. Masa dia mau ngelawan kita sih? Aku kan kameramen zombie loh. Masa kita lawan yang lemah kayak gini sih guys? Aduh, malas banget. Ini enteng ini musuhnya nih guys. Terlalu mudah ya seharusnya ya. Apakah kita harus berubah jadi Titan juga atau nggak perlu guys? Komen di bawah. Nggak, ini bukan live ya. Oke. Kita coba lawan pakai yang kecil dulu, nanti kalau nggak bisa baru kita pakai yang besar. Serem banget. Oke, hampir saja, tapi tenang guys, ini Rudy WEPA ini, jangan kalian anggap remeh diriku. Ayo sini, cepat sini. Terbang dia guys. Oh my god, halo Titan TV man, how are you? Oke, ayo, mau maju. Oke, hati-hati, kita hantam pakai palu guys. Gede sekali ya. Tapi aku akan coba lawan sebisa mungkin. Mau mati nih kita. Oke, berubah aja lah kita ya, biar seru ya. Berubah dulu kan guys. Ubah, ini dia guys, bentukan dari Titan zombie kameramen melawan TV man upgrade volume 2, volume 2 ya. Oke, kita antam dia guys, kita let's go ya. Pertarungan resmi dimulai. Wish, dia pakai pedang apa itu guys, bercahaya seperti pedangnya Star Wars ya. Enggak sih, beda sih, tapi ada cahayanya gitu loh. Aku pakai yang manual aja guys, aku pakai pukulan baseball yang dipakein paku aja ya, ini lebih berdamage. Oke, sakit. Oke, ini gampang guys ngalahinnya guys, sumpah ya, terlalu easy sebenarnya ini. Oke, kita kalahkan dia. Langsung kena serangan pamungkas, langsung KO. Enggak tuh, langsung KO enggak tuh. Langsung terkapar, tidak berdaya, KO dia guys. Oke, kita berhasil menang pakai skin Titan zombie kameramen. Dan ya, sampai jumpa di video-video
Oke guys, kita langsung beralih saja ke game Stumble Guys versi Rudy WFA. Dan seperti yang kalian lihat saat ini, oh ada TP Man yang sedang menjumpai TP Woman dan say hello. Dan kemudian dia mengajaknya menikah guys. Dia menikah ya, TP Woman dan TP Man menikah. Dan oh my god, ada lope-lope-lope-lope-nya dan berwarna merah mereka. Oh my god, mereka memiliki anak guys. Anaknya ternyata keren banget. Pergabungan antara TP Woman dan TP Man menjadi TP Man versi terkeren. Tapi kenapa ada speakernya guys? Apa jangan-jangan dia berselingkuh juga dengan speaker man? Jadi dia memiliki speaker dan ada kamera juga. Dan makanya anaknya percampuran ini. Tapi di belakangnya tuh apa itu guys? Panel kah? TV kah itu? Nggak tahu ya, kayak panel surya begitu. Oke, kita akan lihat bagaimana kekuatan dari percampuran anak dari TP Woman yang menikah dengan TP Man, Speaker Man, dan Kameramen. Kita akan lihat bagaimana kekuatannya ya. Let's go, kita menuju ke map rahasia Stumble guys. Oke, kita cari. Ternyata di Pipot Pus lagi. It's okay, gak apa-apa ya. Gak masalah, mau di Pipot Pus, mau di kota, mau di rel kereta, sembarang saja pokoknya. Oh my god, banyak banget ya. Banyak banget guys. Banyak sekali pesertanya. By the way, di sini aku pakai skin TP Man dulu ya. Sabar ya, nanti di akhir seperti biasa baru kita pakai skin terbaru kita. Kalau di awal nggak bisa guys, karena dia terlalu besar ya. Jadi dia bentukannya raksasa, nggak bisa mengecil seperti ini. Makanya kalau ada monster raksasa baru kita pakai dia ya. Sabar guys. Oh my god, ada Boboiboy Solar sudah mengeluarkan kekuatannya. Oke, di sebelah sini ada beberapa peserta lain juga. Dan rata-rata kebanyakan Boboiboy ya. Di sini aku tidak mengeluarkan kekuatan. Oh my god, ternyata musuhnya adalah Skibi di toilet raksasa ya. Oke, ini akan menjadi musuh yang bagus untuk melakukan uji coba terhadap anak dari TP Woman kita. Oke, kita akan coba bagaimana kekuatannya, tapi kita berubah dulu ya. Ini adalah bapaknya ya, TP Man biasa ini. Oke. Dia berubah guys menjadi Ultra TP Man dan ini adalah salah satu skin yang OP juga sih. Oke. Kalau yang biasa ini kayaknya kita bisa kalahin pakai ini ya, nggak perlu pakai yang skin terbaru dulu ya. Nanti ya kalau ada yang musuh yang kuat baru kita pakai skin terbaru ya. Sementara kita pakai ini dulu. Ini kuat guys, ini kuat banget ini. Oke. Ngapain dia guys? Dia nggak bisa ngeluarin kekuatan apa-apa kah? Dia kayaknya dia bisa ngeluarin kekuatan apa-apa ya. Masih Skibi di toilet biasa ini, cuman badannya aja gede ini. Tapi dia nggak jago berkelahi nih dan nggak punya kekuatan yang kuat juga ya. Oke, tidak ada perlawanan, kita bantai aja langsung ya. Oke, oh lumayan kuat ternyata, kira bakal mati loh. Padahal dia nggak pakai kacamata guys. Tapi kenapa dia nggak langsung mati ya? Oke, tidak apa-apa, masih tenang, kita serang lagi. Oh my god, kuat juga ini Skibi di toilet raksasa ini, kuat juga, lebih kuat daripada dugaanku ya. Oke, kita tendang lagi taekwondo. ayo maju kau. Dia enggak nyerang juga sih, walaupun dia memiliki ketahanan tubuh yang sangat kuat, tapi dia enggak punya kekuatan apa-apa. Dia enggak bisa menyerang kita juga ya. Apa yang harus kita lakukan kalau sudah begini? Apakah kita langsung membantainya saja? Kita bantai aja kali langsung ya. Oke, kita langsung bantai aja pakai kekuatan penuh. Dan ini udah pasti meninggal dia. Tidak mungkin dia tidak meninggal ya. Aduh, gatal hidungku. Oke, kita berhasil mengalahkannya. Apakah ada musuh? Oh, ada lagi. Ada lagi guys. Ini adalah Skibi di tank. Oh my god, ini kuat banget. Kayaknya aku tidak bisa mengalahkannya dengan pakai skin ini ya. Apakah kita akan langsung berubah guys? Atau kita lawan dulu ya? Oh my god, terlalu OP kayaknya nih ya. Kayaknya kita harus berubah aja ya. Kita berubah pakai skin terbaru kita aja untuk melawannya. Karena terlalu kuat guys. Kita akan pakai skin ini ya guys. Ada perubahannya bahkan ya. Ada perubahannya, kurang keren apa ini. Ini adalah anak dari TP Man dan juga TP Woman. Tapi tampaknya TP Woman-nya berselingkuh dengan Speaker Man dan juga Kameramen ya. Makanya dia ada kekuatan TP-nya. Ada kekuatan speaker dan ada kekuatan kameranya. Dan ini dia punya sayap juga sih. Yang paling keren dia punya sayap. Dan nanti kita lihat di akhir ya, salah satu yang ter-OP-nya di akhir nanti. Oke. Oke, enggak ada apa-apanya ini. Loh. Oh, ternyata ini versi biasanya guys. Bukan versi yang modifikasi terbarunya ini. Oke, enggak apa-apa lah ya.
Gak apa-apa guys, nanti mungkin kita bisa pakai yang terakhir ya. Kita pakai yang ini aja dulu, gak apa-apa ya. Ternyata nih belakang-belakang itu tambah-tambahannya bukan bentuk aslinya ya. Ya tidak apa-apa, kita bantai dulu yang ini guys. Kalau kita kalah baru kita tambahin modifikasinya ya, yang terbaru ya. Oh my god, dia menyerang kita lagi. Tidak mempan dong serangan macam itu dong. Ini kan anak dari TP Woman dan TP Man. Oh my god. Oke. Dia tidak menyerang juga ya. Oh dia menyerang dong, baru aku bilang dia menyerang. Tapi perasaan TP Tank gak punya tangan kayak gini dah. Aneh banget yang ini ya. Apa ini modifikasi terbarunya, aku gak tahu juga ya. Tapi ini bentukannya sih TP Tank sih ya. Oke, kita akan bantai dia dengan satu kali serangan ini. Masih belum mempan. Belum mempan lagi, sekali lagi. Masih belum mempan guys. Kuat banget dah. Kuat banget ya dia ya. Oke, tapi aku tidak akan menyerah di sini. Kita akan melakukan. Nah, itu tembakan. Itu sebenarnya tembakan dari kameramen sih itu. Oke. Nggak bisa dikalahkan dengan mudah ya. Jadi kita serang lagi. Kita pakai pedang besar kita dan... apakah mati? Oh, mati sudah guys. Sudah habis darahnya ya. Kita berhasil mengalahkan tank Skibi di toilet atau Skibi di tank ya. Nggak ada toiletnya itu, tapi tank itu. Apa itu? Oh my god. Ada UPO tiba-tiba datang ke arena pertarungan kita dan dia mengeluarkan banyak sekali. Dia mengeluarkan banyak sekali Skibi di toilet dan ada Skibi Tank yang sangat-sangat besar. Oh my god. What? Curang banget guys, main keroyokan ini dia nih. Ada UPO yang membawa. Oh my god, diapain kita? Asli kita dibantai ya. Kita pakai skin tambahannya ya. Kita pakai atribut tambahannya guys. Sabar. Kita akan berubah. Ini belum berakhir kita ya. Kita tambahin lagi. Nah, itu dia guys. Ini perubahan terbarunya, ada itunya di belakang ya. Oke, nice. Ini TP-nya. Ada dua, ada di bagian kepala dan di jantung atau di dadanya. Kemudian satunya lagi. Nice, ada di bagian sayap. Kemudian satunya lagi, ada tambahan lagi. Oke, yaitu panel surya dan juga ada ini ya, apa nih namanya, senjata ya. Oke, ini paket komplitnya ya. Sebenarnya sama aja kayak tadi, cuman ini paket komplitnya dan dia bisa terbang yang ini ya. Oke, nice. Kita akan membantai mereka semua guys. Kita bisa terbang ini soalnya ya. Oke, kita akan menyerang ini dulu guys. Ini UPO sialan ini. Kenapa dia membawa banyak sekali Skibidi? Oke, kita hancurkan dulu UPO-nya guys menggunakan serangan kita dan langsung jatuh guys, langsung jatuh. Dan sekarang saatnya kita membantai mereka semua dengan serangan mematikan kita. Kita serang dulu yang kecil-kecilnya, langsung KO dalam satu kali serangan. Ini yang terakhir guys, kita akan mengeluarkan kekuatan penuh kita untuk mengalahkannya. Aku tidak akan basa-basi lagi di sini. Ini dia guys, kekuatan penuh dari dia pakai kekuatan matahari guys. Menggunakan panel surya mengumpulkan energi dan langsung membasmi semua yang ada di depannya. Bahkan arena pipot pusnya pun hilang ya. Semuanya dihancurkan oleh anak dari TP Woman. Dan seperti yang kalian lihat di sini, aku sudah menggunakan skin TP Woman. Tapi loh. Ini apa, bukan TP Man ini sebelahnya nih. Padahal aku ingin menikahkan TP Woman dengan TP Man dan kita lihat bagaimana anaknya. Tapi ini kameramen guys. Kameramen menikah dengan TP Woman loh. Loh. Oh, anaknya ternyata guys, ini adalah pergabungan antara TP Woman dengan kameramen dan anaknya itu seperti ini. Oh my god, keren banget ya. Wow, ini keren banget sih. Keren banget sumpah dah. Kita akan lihat bagaimana kekuatan dari anak TP Woman dan juga anak dari kameramen ini ya. Ini pergabungannya guys. Jadi ada TP-nya juga itu di bagian tengahnya, di dadanya ada TP-nya, cuman kepalanya itu kameramen ya. Jadi ini lebih mirip sama kameramen sih, tapi percampuran ya. Jadi ada campurannya juga dan dia pakai pedang dan perisai. Kita akan lihat bagaimana kekuatannya. Jadi kita akan langsung saja menuju ke map rahasia Stumble guys. Let's go. Oke guys, kita mencari mapnya dulu ya.
let's go. Oke, ternyata map pertama kita adalah pivot push ya. Bukan map pertama ini guys, ini langsung ke final ini. Kenapa ya? Oh ya, namanya juga map rahasia. Lupa. Sorry. Oke guys, seperti yang kalian lihat di sini, aku menggunakan skin ini dulu ya. Ini adalah skin anak dari TV Woman dan juga si apa speakerman ya. Nanti di bagian akhir baru kita pakai yang tadi, yang kalian lihat tadi, anak dari TV Woman dan juga kameramen. Ini karena ini musuhnya kecil-kecil, jadi kita pakai yang ini aja ya. By the way, tadi itu raksasa ya bentukannya, jadi nggak bisa dipakai yang kecil sama sekali. Makanya yang kecil-kecil ini kita basmi menggunakan ini aja nih, menggunakan kamera speakerman yang merupakan percampuran antara TV Woman dan juga speakerman di episode sebelumnya. Jadi kalian tonton juga episode sebelumnya. Ya, kita bantai mereka semua. Let's go, kita bantai kalian. Kenapa kau diam situ? Kita basmi mereka semua guys. Tinggal berapa tadi peserta ya, kita bantai tuh. Rasakan. Ini lagi satu lagi kita bantai. Yuk. Kemana kau Slenderman? 3, 2, 1. Mati kau. Oke, tinggal si panda aja guys. Kita basmi si panda. Nice. Kita sudah mengalahkan semua peserta. Seharusnya akan muncul monster raksasa ya. Seharusnya sih. Oh. Kolosal Titan guys, itu adalah Stumble yang memiliki kekuatan Kolosal Titan. Dia bisa berubah guys, kalian lihat di sana ada Kolosal Titan yang sangat besar sekali tubuhnya, dan kita akan mengalahkan si Kolosal Titan ini menggunakan skin speakerman. Sebenarnya aku mau pakai yang kameramen tadi ya, tapi belum guys, sabar ya kawan. Kita lihat dulu yang ini ya. Halo Kolosal Titan, jangan sombong dulu kau ya. Walaupun kamu, oh my god, nggak kena dong. Walaupun badanmu besar, cuman aku bisa mengalahkanmu loh. Kamu kira kamu saja yang bisa berubah jadi raksasa? Aku juga bisa ya. Sabar guys, kita berubah juga ya. Oh, kita kena efek ledakan dari si Kolosal Titan ini. Untungnya kita belum mati ya. Oke, tampaknya kita harus berubah juga ya. Sabar guys, kita akan berubah juga menjadi raksasa. Ini dia perubahan raksasa dari anak TV Man dan juga Speaker Man. Oke, kita bantai dia. Hampir kena. Kita serang. Oh my god, gede banget kakinya guys. Terlalu gede ini kakinya ini ya. Oke, bareng dulu kita. Macam-macam dia sama kita ya, macam-macam dia. Oh, untung kita punya perisai yang sangat kuat ya. Ini kekuatan dari TV Woman itu sebenarnya itu. Oke, kita serang lagi. Oke, tidak kena ternyata. Nggak apa-apa. Oke, dia mau nyerang. Tidak bisa. Kau tidak akan bisa mengalahkanku dengan mudah ya. Jangan kau pikir bisa mengalahkanku dengan mudah. Dan inilah dia guys, kekuatan dari anak TV Woman dan juga Speakerman yang versi yang merah ya. Oke. Ayo. Oh my god, dia meledakkan kita lagi. Sampai kita terlempar lumayan jauh karena efek ledakannya. Tapi it's okay guys, kita serang dia lagi. Matikah dia? Tidak mempan ternyata serangan. Kita berubah lagi yang ini ya. Ini anak kedua ya. Oke. Dia maju. Kita tendang dulu, baru kita kenakan serangan combo guys. Nice. Sekali lagi. Oke. Tidak mempan juga. Tampaknya kita harus berubah ya. Kita harus berubah menggunakan ini dia skin terbaru tadi, anak dari TV Woman dan juga kameramen. Kita akan lihat bagaimana kekuatannya guys. Seperti robot guys, keren banget ya. Oh my god, pedangnya bisa menjadi besar. What? Hanya dalam satu kali serangan saja kita bisa mengalahkan Kolosal Titan menggunakan anak dari TV Woman dan juga kameramen.
Guys, ini dia skin TV Woman yang akan aku... Wait. Apa ini? Loh? Apa ini, guys? Speakerman kan? Ini bukan kameramen, kan? Oh, mereka jatuh cinta dan menikah dan mereka punya anak. TV Woman bersama dengan Speakerman menikah dan memiliki 3 anak, guys. Ada 3 anaknya dan semuanya bentukannya Speakerman. Oh my god. Ini adalah hal yang sangat absurd sekali ya. TV Woman menikah sama Speakerman. Kenapa enggak sama TV Man nikahnya gitu? Wah, ini berselingkuh dia, guys. Dan dia punya 3 anak lagi. 3 anak Speakerman semua dan bisa terbang semua, guys. Oh my god, kita akan melakukan tes pengujian tentang kekuatan-kekuatan anak-anaknya ini. Ada 3 ya, 3 anaknya ini dan semuanya bentuknya Speakerman. Kita akan lihat bagaimana kekuatannya, guys. Kita akan menyaksikan, kita akan cari musuh-musuhnya dulu ya. Oke, kita cari dulu. Kita cari map rahasia untuk mencari musuh buat kita uji kekuatan ya. Kita akan uji kekuatan dari anak-anak TV Woman dengan Speakerman, yaitu adalah ini kita sebut apa, guys? Speaker TV kayak ini kita sebutnya ya. Tapi nggak ada TV-TV-nya sih, tapi dia bisa terbang loh ini. Keren banget loh ini. Oke, kita akan bantai mereka semua. Oke. Di sini depan kita ada Slenderman dan juga Slendinoob ya. Kita akan membantai mereka semua tanpa ampun ya. Semuanya kita bantai pokoknya. Kita dari sini dulu satu-satu dulu ya. Oke, kekuatannya lumayan guys, dan bisa terbang ya. Poin lebihnya itu bisa terbang sih, karena ya keren aja gitu. Tapi kok bisa begini ya bentukannya? Percampuran antara TV Woman dengan Speakerman bentukannya seperti ini. Oke, kita akan bantai ini. Rasakan. Oke, nice. Oke, kayaknya kita bisa langsung dapat crown sih, tapi aku tidak mau ya, karena tidak begitu seru kalau langsung menang, tidak begitu seru, guys. Kita akan menunggu satu musuh. Nah, ini si Slendibob ini kita akan bantai dia di depan sini ya. Tidak seru sama sekali karena musuh-musuhnya tidak ada yang kuat-kuat sih ini. Pesertanya lemah-lemah semua. Oke, kita bantai dia ya. Maju kau Slendibob. Halo Slendibob, mati kau Slendibob. Aku akan membantaimu Slendibob. Rasakan. Oke, KO guys. Slendibobnya kalah, tidak berdaya. Dan sekarang saatnya kita menuju ke garis finish. Kita akan langsung ke garis finish saja, guys. What happened? Kenapa? Oh my god, ada lagi, guys. Muncul, guys, 3. Oh my god, apa ini? Monster apa ini, guys? Rainbow Print ini. Oh my god. Wah, ini berbahaya nih, guys. Kita harus membantai mereka juga sih. Walaupun mereka tidak terlalu kuat ya, tapi kalau mereka bisa menyerang kita, damage-nya lumayan besar sih. Oke, maju kau Blue. Oke, satu lagi, guys. Kita bantai, guys. 3, 2, dan 1. Rasakan itu. Oke, 3-3-nya KO. Semuanya kita bantai, kita kalahkan ya. Ada suara Skibi di toilet. Laba-laba tiba-tiba muncul di tengah-tengah sana. Muncul lagi satu musuh, guys. Kita akan bantai dia ya. Kita akan berubah dulu pakai ini. Kita akan coba kekuatan yang ini ya. Ini Speakerman yang warnanya biru ya. Tadi warnanya agak biru juga sih, tapi biru putih. Ini biru keseluruhan, guys. Oke, kita... Oh my god. Oh. Kita akan lihat bagaimana kekuatan dari salah satu yang ini ya. Ini anaknya dari TV Woman dan juga... Oh my god, kekuatannya air, guys. TV Woman dengan Speakerman ya. Ini anak keduanya, tadi anak pertamanya. Oh my god, tiba-tiba muncul lagi, guys. Muncul Skibidi Coco Charles. Wow, nice ya. Tapi aku suka ya, karena ini akan bagus. Ini monster-monster yang kuat ini bagus untuk menguji kekuatan dari anak-anak TV Woman dan juga anak dari Speakerman. Oh my god. Hampir saja kita kena. Kita akan langsung melakukan pengujian kali ini. Kita akan langsung serang lagi.
apakah mempan, tidak mempan, kita berubah ke anak ketiga dari TV Woman dan juga Speakerman. Oh my god, kayaknya ini anak ketiga yang paling kuat ya, soalnya warnanya merah-merah begini guys, terlalu sangar ini. Kita coba ya kekuatannya. Oke, tidak begitu kuat, tapi itu belum kekuatan penuhnya, itu masih 20% nya ya. Nanti aku kasih lihat kekuatan 100%-nya bagaimana. Tapi kayak aku sih punya firasat kalau ini yang paling kuat sih. Kayaknya ini anak dari TV Woman dan Speakerman yang terkuat ya. Kita coba kekuatan penuhnya aja. Oke. Kita coba kekuatan penuhnya guys ya. Sabar. Oke. Tunggu dulu guys. Kayaknya dia akan menyerang kita lagi. Oke, kita langsung saja guys, kita berubah menggunakan ini aja ya. Kita pakai TV Man aja deh. Kenapa kita pakai TV Man? Karena tidak mempan guys, tidak mempan ya. Ternyata pakai anak dari TV Woman tadi tidak mempan, kita pakai yang TV Man aja. Next mungkin kita akan gabungkan TV Woman dengan TV Man, anaknya seperti apa ya. Tapi sebelum itu kita akan coba dulu ini. Nice. Apakah mempan guys? Ini adalah TV Man ya, bukan TV Woman. Oke, nice, kita berhasil mengalahkan Skibidi Toilet Coco Charles menggunakan skin TP Man. Mungkin next kita akan gabungkan TP Man dengan TP Woman ya, sama-sama TP, dan kita lihat anaknya sekuat apa. Jadi kita akan saksikan di episode selanjutnya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video-video baruku selanjutnya. Bye-bye.